Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مسلمين مسلمات يا رحمة الله رمضان semakin berlalu. Kita berada pada kemuncak Ramadan. Kita berada pada hari-hari yang Allah Azza wa Jalla janjikan penuh keberkatan, penuh kemuliaan, penuh keagungan. Dan kita berada di celah-celah masa yang dipanggil masa Lailatul Qadar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat apakah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya membawa titah perintah Tuhannya, salam sejahtera untuk mereka sehingga terbit fajar keesokan hari. Penghujung Ramadan kita akan sering dengar ayat ini. Setiap hari akan disebut kepada kita, rebut Lailatul Qadar. Jangan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berulang-ulang kali, puluhan atau mungkin ratusan kali ia diberitahu kepada kita. Tetapi persoalan paling utama, apakah kita benar yakin bahawa Allah menjanjikan wujudnya Lailatul Qadar? Apakah kita benar-benar yakin bahawa Al-Quran itu yang mengandungi segala kalam Allah itu mengandungi kebenaran, membawa suatu janji yang benar-benar Allah akan penuhi? Tuan-tuan, kelihatannya umat akhir zaman ini tidak seperti ini. Sedangkan golongan salafus saleh yang lalu, golongan para sahabat tabi'in pada penghujung Ramadan, mereka berpesta ibadah. Mereka memenuhi masjid dengan tarawih, dengan qiyam, dengan i'tikaf, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan zikrullah, menadah tangan pada penghujung malam, menangisi segala dosa, memohon segala keampunan dan kemaafan kepada Allah. Kenapa mereka buat begitu? Kerana mereka yakin kepada wahyu Allah. Kerana mereka yakin bahawa sesiapa yang memperolehi Lailatul Qadar, dia adalah insan yang
dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga pada hari akhirat. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita yang termasuk mereka yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keyakinan yang sama seperti para sahabat, sama seperti golongan salaf saleh, sama seperti golongan umat Islam yang terdahulu, sehingga dia menyerahkan kepada kita beberapa syair yang mengajak mereka yang bangun qiyam pada tengah malam itu agar sungguh-sungguh merafakkan doa berhadap Allah. Ya rijal al-lail jiddu rubba sawtin la yusma, wahai lelaki-lelaki yang menghidupkan malam, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa kerana mungkin suara kamu tidak didengar oleh Tuhan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut soal keyakinan, soal keyakinan bukan bergantung kepada nantikah daripada perkara yang kita yakin. Kita yakin bahawa kalau kita berusaha, kita dapat rezeki. Kita yakin bahawa kalau kita makan, kita kenyang. Kita yakin bahawa kalau kita masuk ke dalam api, kita terbakar. Kalau kita ditembak, kita akan mati. Ini hukum alam yang Allah telah letakkan untuk hukuman manusia. Kita yakin semua perkara itu. Tetapi yakin dalam soal janji Allah tidak sama dengan yakin terhadap hukum alam. Yakin terhadap janji Allah dalam perkara yang wajib bergantung soal iman, bergantung soal dekat atau jauh kita kepada Allah Subhanahu. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla banyak menceritakan kepada kita manifestasi sifatnya yang Al-Qadir, sifatnya yang maha berkuasa, sifat Al-Muqtadir, kuasa yang mengatasi segala-galanya. Kita tengok apa Allah sebut di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walamma raqal mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wassalatullahu wa rasuluhu. Tak kala orang-orang beriman ini melihat tentera Ahzab berkumpul, lantas mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul, telah benar Allah dan Rasulnya. Para sahabat melihat tentera Ahzab bilangan yang menggerutkan di hadapan mereka, tentera-tentera Quraisy dengan sekutu-sekutu mereka daripada banyak kabilah-kabilah Arab. Di belakang mereka golongan Yahudi Madinah yang khianat kepada mereka. Orang Islam, Nabi SAW dan umat yang dipimpin oleh baginda berada dalam suasana musibah besar. Tetapi apabila mereka melihat tentera Ahzab itu, mereka yakin kepada Allah dan keyakinan itu dibuktikan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, tidak takut, tidak lari, benar-benar yakin bahawa Allah yang maha berkuasa Al-Qadir Al-Muqtadir itu akan berubah segala-galanya. Walamma raqal mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh. Tatkala mereka tengok tentera Ahzab, mereka tak pindah berapa, mereka tak kukuh bahawa kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada golongan kufar dan musyrikin. Tetapi yang mereka kukuh ialah iman dan keyakinan kepada Allah. Sebab itu bila kita melihat musuh yang menggerutkan itu lantas terpancar daripada mulut mereka, inilah janji Allah dan Rasul, dan benar Allah dan Rasulnya. Sebab itu dalam perang Ahzab kita lihat, apakah tentera musyrikin itu dikalahkan melalui peperangan? Tidak. Allah Azza wa Jalla mendatangkan ikut yang kencang menyebabkan golongan musyrikin itu lari ke tempat. Allah Azza wa Jalla mendatangkan perasaan ketakutan luar biasa terhadap orang-orang Yahudi yang khianat yang berada di dalam Madinah, sehingga mereka berkumpul di dalam kubur mereka ketakutan, takut diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Kalau kita pendekkan waktu, kita tengok semak balik pengajaran daripada umat yang terdahulu. Pengajaran yang penuh dengan pengertian iman dan keyakinan kepada kuasa Allah. Kita tengok sebagai contoh suatu kisah yang semua kita tahu bagaimana ini. Kisah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapa para nabi. Ibrahim alaihissalam menghadapi kaumnya yang kafir itu bersendirian. Tidak ada pengikut, tidak ada pembantu, tidak ada pembela. Tetapi Ibrahim alaihissalam punya satu keyakinan, perintah Allah pasti dilaksanakan dan Allah yang akan membela dia. Bagaimana Allah membela dia? Itu bukan kerja Ibrahim untuk bertanya. Kerja Ibrahim menyampaikan dakwah Islam, menyedarkan kaumnya wajibnya mereka kembali taat menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala. Allah azza wa jalla rakamkan di dalam Al-Quran, setelah Ibrahim alaihi salam memusnahkan berhala-berhala itu dan meninggalkan tapak yang digunakannya untuk memecahkan berhala-berhala itu, tapak itu ditinggalkan di tangan berhala yang paling besar. Setelah mereka berdebat dengan Ibrahim, mereka hilang dan kalah dalam perdebatan ini. Lantas, apa mereka lakukan? Ini logik golongan-golongan kufar dan musyrikin daripada sejak zaman dahulu. Apabila mereka gagal berhujat dengan Ibrahim, mereka berkata, "Qalu hawiku wanzuru alihatakum in kuntum fa'ili." Kalau begitu, kata mereka, kita bakar Ibrahim. Bantulah Tuhan-Tuhan kamu, wahai penyembah-penyembah berhala, jika benar kamu ingin membela Tuhan-Tuhan kamu. Mereka sendiri terpaksa membela Tuhan mereka. Ibrahim AS yang ditanya, apakah kamu yang memusnahkan berhala-berhala ini? Ibrahim dengan senapa menyatakan, di manakah kapal itu? Mereka kata ada pada berhala yang paling besar. Kalau begitu, kata Ibrahim, tanya kepada dia, siapakah yang memusnahkan berhala-berhala kecil itu? Terlepas pada mulut golongan kafir musyrik, mereka berkata, bagaimana kami boleh bertanya kepada sesuatu yang dicipta daripada batu dan tidak akan berkata-kata? Ibrahim lantas berkata, kalau begitu, kenapa kamu sifat sesuatu yang sifatnya bisu dan pekat? Apabila kalah berhujah secara logik, mereka tak pergi jauh. Mereka terus pergi kepada sifat penindasan. Lantas mereka kata, kita bakar Ibrahim, kita bela sembahan-sembahan berhala-berhala itu. Tuan-tuan muslimin-muslimah yang dirahmati Allah, ini harga normal yang mesti dibayar oleh mereka yang yakin kepada Allah SWT. Ibrahim AS, apakah dia lari? Apakah dia mengambil tindakan yang tidak bijaksana kepada kaum? Dia lemah, dia hanya seorang diri. Kalau dah nak dihukum untuk dibakar, dia itu tak boleh yang telah berlaku. Maka mereka mengumpulkan api yang besar. Lalu mereka melontarkan Ibrahim AS ke tengah-tengah api yang marah di gunung itu. Ibrahim AS apabila hendak dilontar ke dalam api itu, setelah kelamaan kasih memberitahu kepada kita, Jibril AS diutus oleh Allah dari atas kami bertanya kepada Ibrahim, mahukah kamu memohon mendapatkan bantuan daripada aku? Aku jawab Ibrahim alaihissalam, adapun memohon daripada mu wahai Jibril, maka aku tidak perlukan bantuan. Adapun memohon bantuan daripada Allah, maka ya, aku mohon bantuan Allah. Ibrahim pun mengucapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lantas dia dilontar ke dalam api itu. Allah azza wa jalla yang menciptakan api yang mempunyai sifat membakar, Al-Qadir Al-Muqtadir yang maha berkuasa dan kuasanya mengatasi segala-galanya, berfirman kepada kami, "Qulna ya naru
Jadi yang kamu sejuk dan selamat sejak ke atas bumi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Ibrahim diuji oleh Allah dengan suatu keyakinan. Apakah dia benar-benar yakin bahawa Allah akan membela orang yang membela agama dia? Sebab itu kita tengok situasi semasa sebagai contoh. Saudara-saudara kita yang sedang dibelasah oleh Yahudi di Palestin. Saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang berada di bumi Palestin yang terjajah, yang ditindas oleh Yahudi yang terkutuk. Dunia hanya menonton saja. Akibat keyakinan mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah terkepung puluhan tahun berada dalam penjara terbuka. Gaza itu bukannya besar. Gaza itu kecil daripada Kelih lagi. Penduduk dia 5 juta. Ya. Tak ada super, tak ada apa. Tapi Gaza yang terkepung itu kerana penduduk yang punya keyakinan luar biasa kepada Allah, semalam mereka boleh jatuhkan F-16 bila Yahudi tahan terbang. Baru kemarin 29 orang tentera Yahudi berjaya mereka bunuh, yang mana selama Arab berperang dengan Israel daripada tahun 1967 Arab tak pernah bunuh orang Yahudi selama itu dalam suatu perang. Tuan, kenapa ini berlaku? Jawapannya satu. Intan surullah yang suruh waisabbi akhda'atuh. Kalau kamu bantu agama Allah, niscaya Allah akan membantu kamu dan Allah akan mengukuhkan kedudukan-kedudukan kamu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kita sebut pada hari ini, kalau kita benar punya keyakinan terhadap wahyu Allah, kalau kita punya keyakinan yang benar terhadap janji-janji Allah, terutama dalam perkara akidah, terutama dalam perkara ibadah, maka kenapa kita tidak rebut peluang pada akhir Ramadan untuk merebut Lailatul Qadar, i'tikaf, tilawatul Quran, tarawih, qiyam yang panjang, doa yang diselami dengan air mata pada penghujung malam, memohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir manusia tidak akan pernah mengatasi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan yang menjatuhkan singgasana Fir'aun itu siapa? Insan yang menjatuhkan singgasana Fir'aun itu ialah insan yang dipelihara oleh Fir'aun sendiri. Insan yang dicadangkan oleh Fir'aun. Fir'aun merancang untuk membunuh semua anak lelaki bagi Israel. Tetapi anak lelaki yang diambil dia itu, yang dikutip dari dalam sebuah peti, yang dilepaskan di dalam sungai Nil itu, insan itu yang menjatuhkan Fir'aun sebelah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, فَالْتَخَفَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَقُولَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَسَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Lalu Musa alaihissalam yang dilepaskan oleh makni ke dalam sungai Nil itu dikutip oleh Fir'aun, maka ia menjadi musuh dan punca kesedihan kepada Fir'aun selepas itu. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentera keduanya, mereka ini semuanya orang-orang yang bersalah. Tuan-tuan, takdir Allah Al-Qadir Al-Muqtadir mengatasi segala-galanya. Kalau kita benar beriman kepada Allah, keimanan itu mesti ditambah dengan keyakinan terhadap semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan suri tauladan kepada kita. Betapa pentingnya penanaman keimanan dan keyakinan kepada setiap insan muslim mukmin dari kecil habis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Abdullah ibni Abbas pada ketika itu masih kecil, baru nak meningkat remaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang mengajarkan kepada Abdullah ibni Abbas asas-asas keyakinan
iman yang luar biasa kepada Allah. Di antaranya apa yang disebut dalam hadis Abu Muslim, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yaqulu bi syai'in lan yaqulu illa bi syai'in qad katabahu Allah lahum. Ketahuilah wahai anakku, bahawa sesungguhnya sekiranya umat itu semua kumpul untuk memutarakan kamu dengan sesuatu pun, mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat untuk kamu melainkan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk kamu. Begitu juga kalau umat seluruhnya, manusia seluruhnya kumpul untuk bagi suatu manfaat untuk kamu, tetapi Allah tidak menuliskan dia suatu manfaat untuk kamu, mereka tidak akan mampu melakukannya. Tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah, para anbiya telah menunjukkan jalan kepada kita, bahwa rahmat Allah itu hanya akan menyertai kita apabila kita punya keyakinan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa alaihissalam apabila dikejar oleh Fir'aun untuk menyelamatkan diri apabila sampai di tepi Laut Merah, Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memukul laut itu. Kemudian apabila Musa alaihissalam sampai di Semenanjung Sinai, kaumnya kehausan, tak ada air. Sekali lagi Allah perintahkan Musa alaihissalam untuk memukulkan batu-batu itu dengan tongkatnya. Wa istasqa Musa liqaumihi fa qul lahum bi 'asaka al-hajar fal wajad min usnata 'ashrata 'aynan qad 'alima kullu unasi mashrabahu. Ingatlah tatkala kaum Musa meminta air daripada-Nya, lalu kami perintahkan kepada Musa, pukulkan tongkat kamu ke atas batu-batu itu, lalu berpancarlah daripada batu-batu itu 12 mata air, dan setiap kabilah itu tahu tempat mata air yang diangkat. Ini keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hijrah ke Madinah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merancang untuk menjadi ketua penduduk Madinah? Tidak sama sekali. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah sedang dalam tempoh hendak memahkotakan Abdullah ibn Ubay ibn Salul untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi takdir Allah menentasi sekali. Nabi punya keyakinan apabila Allah perintahkan dia hijrah, Allah akan bagi sesuatu. Keyakinan itu kecil. Mereka hijrah ke Madinah. Sehelai sepikah, tak ada duit, tak ada harta. Terpaksa mengharapkan belas kasihan saudara-saudara dari kalangan Ansar, dari kalangan Aus dan Khazraj. Tiba-tiba yang datang sehelai sepikah ini, inilah manusia yang disepakati oleh penduduk Madinah, diangkat menjadi ketua, menjadi pemimpin kepada mereka semua. Dan golongan Yahudi sendiri yang sebelum itu bercadang untuk melantik Abdullah ibn Ubay sebagai ketua, mereka pun tidak mampu mengangkat Abdullah ibn Ubay sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Tuan-tuan, keyakinan kepada Allah sepatutnya kita jernuhkan dalam seluruh kehidupan kita. Kita lihatlah di dalam peristiwa hijrah duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq di dalam kubur. Kalaulah bukan kerana keyakinan kepada Allah dan sejajar mereka telah ditemui oleh golongan kufar dan golongan musyrikin Makkah. Nabi Allah Nuh alaihissalam, kita tengok, diperintahkan oleh Allah untuk buat apa? Wasta'in fulka bi a'yunina wa wahyina. Allah perintahkan Nuh bina kapal besar al-fulk, bukan kapal biasa, kapal besar. Bina di mana? Di tengah-tengah padang pasir. Macam mana nak carikan? Tanah pokok itu baru terbangkai, baru buat kapal besar di tengah padang pasir. Kaumnya kata Nuh gila. Tetapi Nuh yakin ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perintah itu Allah akan tunaikan dengan janji-janji yang telah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, balik kepada diri kita. Kita semua tahu bahawa
kematian itu akan datang kepada kita bila kita masih. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu manusia pun tahu di bumi mana dia akan mati. Saudara-saudara kita yang ditembak di atas MH17, apakah mereka menambah? Apakah pemimpin pernah merancang? Tak ada satu tahu. Termasuk kita. Semua kita punya keyakinan itu. Tetapi persoalannya, apakah keyakinan ini disertai dengan tindakan kita melaksanakan amal soleh? Apakah keyakinan ini disertai dengan tindakan kita banyak beramal, banyak bertaubat, banyak mendekati Allah? Apakah ia disertai dengan kalau dia tidak disertai dengan perbuatan, kita musyrik. Apakah iman kita benar-benar yakin kepada Allah? Balik kepada ayat yang saya sebut tadi, Allah sebut kepada kita, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Semua kita tahu. Pada malam itu turun para malaikat dan jin. Rahmat Allah kepada insan-insan yang beribadah, yang bertaubat, yang melakukan perubahan kepada Allah. Persoalannya, apakah kita sambut para malaikat itu dengan amal saleh, dengan agama kita? Apakah kita hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ila dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan syadda mi'zama wa ahya layla wa ayqaza ahla. Apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bagi dia akan ikat kemas kainnya, bagi dia akan menghidupkan malam-malam, bagi dia akan mengejutkan ahli keluarganya untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan itu. Kalau kita punya keyakinan benar Allah janji dan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, atau bertindak nanti pada sekarang. Kita belum kenapa. Masih ada besok, musim. Ya. Sehingga hari Ahad. Ya. Ahad malam itu kita tengok anak pula. Ahad malam pula tak ada terbeda. Tak ada kiamat malam. Ya. Sebab kita sebutkan hari ini kita, insya Allah anak pula itu akan kelihatan dari kekiraan kita. Maka menurut peluang 3 hari, 4 hari yang ada di hadapan kita. Sebab peluang ini tidak akan kembali lagi untuk kita buat selama-lamanya.